Dan ini makanannya sudah kumpul semua ya. DJ-ku tuh yang nomor pertama, nomor tiga, sama nomor terakhir yang datang ya. Ya, nemenin kakek makan. Dan tidak lupa ya, sudah selesai makan. Ini sudah selesai dan sisanya itu kita bungkus semua ini teman-teman ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Nerastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Moga sehat-sehat selalu, amin. Hari ini ada acara ya, makan-makan sembayangan. Kakek itu hari ini spesial banget teman-teman, karena hari ini itu hari apa ya, dia terpilih sebagai apa sih, lucu apa-apa gitu loh namanya, itu lucu kalau di Taiwan, handhape gitu. Sangat spesial sekali karena untuk menjadi lucu ini harus dipilih ya. Dan kita mau makan-makan nanti ya di dalam sana, di dalam sana. Hao. Tadi kita dianterin sama Bocil ya, sama Ponyo. Dan sekarang lagi menunggu ya, karena belum siap makanannya, masih agak pagi ya. Nanti jam 12 makanannya. Kakek itu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya ya. Nanti banyak sekali teman-teman yang datang. Nah, di sebelah sini itu yang buat sembayangan ya. Tadi pagi itu udah sembayangan. Dan masih menunggu ya. Tadi pagi itu hujannya deras banget tuh ya, masih basah-basah ya. Tapi alhamdulillah waktu kita berangkat mau makan ini, tiba-tiba nggak ada hujan nih teman-teman ya. Dan di sebelah sini itu ada kayak apa sih ini ya, tambak ya, kolam. Ini kayaknya bisa buat mancing-mancing kayak gitu ya. Ini adem banget karena habis hujan, jadi hari ini nggak panas ya teman-teman, alhamdulillah. Dan di sebelah sini itu ada sesuatu yang bikin aku penasaran nih teman-teman ya. Itu ada kertas-kertas merah ya, di sini itu ditulis nama-nama ya, ini nama-nama yang itu loh, mereka tuh menyumbang uang gitu loh ya. Jadi ini semuanya tuh ditulis di sini, tempel satu-satu ya. Ini segini banyaknya itu yang menyumbang untuk kuil yang ada di sini ya. Itu semuanya nama-nama, kakek pun juga ada itu namanya di situ, tapi nggak tahu ya yang mana. Ini ada dua sisi. Nah, yang sebelah sini belum penuh ya. Tuh, dan itu semuanya tuh ditulis. Dan ini si Bocil nyusul ya ke sini ya. Tadi dia nungguin di dalam mobil, sekarang dia sudah datang nih. Masih belum waktunya ya, masih belum itu. Nunggu jam 12 siang. Lewat besok. Ah, ini apa nih? Dan ini si Bocil juga datang ini. Oh, cemala. Oke, sekarang kita masuk ya. Oi, masih Bocil guys, ya. Oke. Dan kita ada di sini nih. Dan ini kita mulai makan ya. Ini spesial teman-teman karena satu meja itu cuman kita aja ya, CC sama kakek keluarga kita aja gitu ya. Di tempat lain juga banyak, pasti banyak tempat kosong. Tuh, banyak sekali ya. Ayo mulai makan, makan ya teman-teman. Ini kakek lagi mengaduk wasabi.
Ini ada daging bebek, daging ayam. Dan ini makanannya sudah kumpul semua ya. Jejeku tuh yang nomor pertama, nomor tiga, sama nomor terakhir yang datang ya. Ya, nemenin kakek makan. Dan ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Tapi makanannya itu masih banyak sekali karena terlalu banyak ya. Terus yang makan nggak begitu banyak orang, cuman beberapa aja. Ini kakek masih singgeli itu guys, mangan kubis guys. Dan tidak lupa ya, sudah selesai makan. Ini sudah selesai dan sisanya itu kita bungkus semua ini teman-teman ya. Satu kresek besar nih. Yaudah ayo kita pulang, kakek sudah capek nih. Sudah selesai makan ya, kita lanjut pulang teman-teman ya. Di sana ada tempat. Dan sudah selesai ya, kita waktunya pulang. Bocah nih, dan ini si bocil nih. Punyo, yo mau makan bao? Ayo yo le, hao, ampang. Sudah selesai ya, kita mau pulang. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di rumah ya. Dan ini tadi, ini yang dibungkus dibawa pulang ya. Ini makanan masih banyak banget, soalnya kan di sana itu kita makannya cuma beberapa orang, terus itu makanannya itu banyak banget, jadi sisanya itu pasti banyak sekali ya. Dan ini satu kresek ini semua makanan, full makanan ya. Ini ya, ini ada sayur, ini ada daging, ini bebek, ayam ya, campur jadi satu. Ini satu kresek gede. Terus ini ikan nih teman-teman, ikan kukus ya. Kalau orang sini itu sukanya ikan yang dikukus-kukus kayak gitu. Terus ini kuah ya, ini kuah ayam hitam ya, ini itu ayamnya hitam. Terus ada lagi apa, ini juga daging ini. Jadi ini banyak sekali ya, ya lumayan ya. Jadi aku ngirit gak usah masak ya teman-teman ya, ngirit gak usah masak ya. Jadi ini bisa buat makan malam nanti ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga videonya bisa menghibur dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.